COVID-19 boleh berjangkit, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi jangkitan tersebut. Namun, tidak semua menyedari perkara ini. Pertama, penjarakan fizikal. Berapa jauhkah jarak anda berada dengan individu lain? Kedua, tempoh masa. Adakah anda berdepan dengan individu untuk beberapa saat sahaja atau berada untuk satu jangka masa yang lama? Ketiga adalah pengudaraan. Adakah anda berada di persekitaran kawasan terbuka terdapatnya pengaliran udara yang baik ataupun di tempat tertutup dengan pengaliran udara yang kurang baik? Ketiga-tiga faktor tersebut boleh menentukan risiko jangkitan COVID-19 pada seseorang. Apabila seseorang individu bercakap, titisan cecair pernafasan akan dihembus keluar ke udara. Sekiranya individu tersebut dijangkiti COVID-19, maka virus tersebut turut tersebar melalui titisan cecair pernafasan. Risiko jangkitan adalah tinggi jika anda bercakap dengan jarak dekat dan lama serta pengudaraan yang kurang baik. Tetapi, risikonya rendah apabila anda amalkan penjarakan fizikal 1 meter, singkatkan tempoh masa bercakap, serta pengudaraan yang baik. Lebih selamat dengan pemakaian pelitup muka. Tetapi, bagaimana pula dalam situasi anda dikunjungi tetamu atau pelawat? Anda juga tidak tahu sama ada anda akan terdedah kepada virus dengan kunjungan tersebut. Dalam keadaan sedemikian, risiko jangkitan boleh dikurangkan dengan mengekalkan penjarakan fizikal serta meminimalkan tempoh masa berada bersama pengunjung serta membuka pintu, tingkap rumah bagi pengudaraan yang baik. Kekal berada di rumah merupakan tindakan terbaik bagi mengelakkan diri dan ahli keluarga daripada jangkitan. Ada masanya anda perlu keluar rumah kerana urusan penting, membeli keperluan harian. Membeli belah di pasar terbuka seperti pasar tani atau pasar malam mungkin risiko jangkitannya rendah. Tetapi, berbual atau berada lama dan dekat dengan orang lain boleh meningkatkan risiko jangkitan. Tambahan pula apabila membeli belah secara berkerumun tanpa penjarakan fizikal walaupun memakai pelitup muka. Bagaimana pula di pasar tertutup atau pasar raya? Sama ada di pasar terbuka atau tertutup, anda boleh mengurangkan risiko jangkitan dengan memastikan penjarakan fizikal setiap masa, memakai pelitup muka dan beredar dengan kadar segera. Penggunaan lift tidak dapat dielakkan di bangunan tinggi. Ada masanya disebabkan tempoh menunggu yang lama, orang ramai akan bersesak masuk ke dalam lift. Ruang yang sempit, tiada penjarakan serta pengudaraan yang tidak baik menjadikan lift sebagai tempat berisiko tinggi untuk dijangkiti. Oleh itu, mematuhi peraturan yang ditetapkan dengan mengekalkan penjarakan fizikal dengan jumlah 4 orang atau mengikut saiz lift, memakai pelitup muka dan tidak bersembang antara satu sama lain. Penggunaan tangga atau eskalator adalah lebih baik. Ramai juga yang bersikap mengambil mudah semasa berada di tempat kerja. Kita beranggapan positif bahawa tiada risiko jangkitan kerana yang di sekeliling kita adalah rakan yang kita kenali. Kita rasa selamat. Tidak memakai pelitup muka, tiada penjarakan fizikal semasa bermesyuarat, bersembang dekat dan lama berdamping dengan mereka juga boleh meningkatkan risiko jangkitan. Kita tidak tahu pergerakan mereka di luar waktu kerja. Mungkin mereka dijangkiti dan berisiko untuk merebakkan jangkitan di tempat kerja. Adalah lebih selamat, kita sentiasa mengambil sikap berwaspada dan mengamalkan penjarakan fizikal, tidak bersembang dekat dan memakai pelitup muka. Menghadiri majlis keramaian atau sosial merupakan tindakan yang boleh meningkatkan risiko jangkitan. Dalam keadaan itu, amat sukar untuk mengelakkan tetamu bersembang dekat dan mengekalkan jarak fizikal. Kejadian jangkitan berkelompok atau beramai-ramai berlaku di majlis seperti ini. Bagaimanakah anda boleh mengelakkan risiko jangkitan dalam keadaan begini? Keputusan terbaik adalah tidak menganjur atau menghadiri majlis keramaian. Beriadah di taman rekreasi tidak semestinya berisiko dengan persekitaran pengudaraan yang baik. Walaupun tidak diwajibkan memakai pelitup muka semasa beriadah, penjarakan fizikal harus diamalkan. Apa yang penting, risiko jangkitan boleh dielak atau dikurangkan sekiranya kita sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan di mana sahaja kita berada. Bersama-sama kita putuskan rantaian penularan COVID-19.